Kapasitas lembaga permasyarakatan lapas kelas 2A Tarakan saat ini bertambah 100 orang. Penambahan kapasitas tersebut setelah pembangunan satu gedung berlantai dengan 6 kamar hunian sudah selesai dikerjakan. Pembangunan gedung dengan luas 400 meter persegi tersebut merupakan hibah dari Pemkot Tarakan Senin 19 Juli. Secara simbolis, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul meresmikan gedung tersebut. Dikatakan Hairul, diharapkan dengan adanya penambahan kamar hunian bagi warga binaan bisa mengurangi sedikit permasalahan over kapasitas di lapas kelas 2A Tarakan. Apalagi dengan permasalahan over kapasitas bisa menjadi pemicu situasi di dalam lapas tidak kondusif. Keenam kamar hunian tersebut juga nantinya akan digunakan untuk isolasi mandiri bagi warga binaan yang pertama kali akan dipindahkan ke dalam lapas. Dengan begitu, diharapkan ada upaya pencegahan COVID-19 di dalam lapas. Adapun pembangunan gedung lapas baru tersebut menggunakan anggaran perencanaan belanja daerah APBD Kota Tarakan dengan sistem multi-years dengan jumlah alokasi anggaran sebanyak 4,5 miliar rupiah. Selain memberikan hibah beberapa gedung baru, Pemkot Tarakan juga akan menghibahkan lahan seluas 5 hektar. Harapan saya, karena memang kita diskusi-diskusi dengan Kalapas, dan memang di tempat ini yang penduduk bertambah, apalagi di daerah lain juga bertambah, tentu ke depan perlu saya kira lahan yang lebih luas, bangunan yang lebih luas. Kami menghibahkan lahan, mudah-mudahan nanti dibangun dari dana APBN, dari dana KemenKumham, karena itu lahan yang kita hibahkan itu 5 hektar. Dan lokasinya juga saya kira sudah bagus ya, ideal lah untuk lapas, karena memang kalau di sini kan tidak ideal ya, ada jalan umum dan sebagainya. Kalau ada orang lempar narkoba dari luar kan, rumah penduduk itu, rumah penduduk kita tidak tahu. Jadi memang untuk yang area yang baru kita harapkan itu memang jauh dari pemukiman, tetapi masih terjang. Artinya jalan besar untuk masuk ke mana, tapi di sekitarnya itu tidak membuat jalan kan, itu bahaya sekali kalau ada pemukiman. Itu kita multias mulai 2019 sampai 2021. Kita selesaikan bangunannya, lunasi juga tahun ini, jadi ya saya kira itu amanah, makanya kita berani nyerahkan ke lapas, karena itu secara fisik, administrasi keuangan, semua sudah selesai. Jadi itu ada yang sudah kita selesaikan juga pembayarannya kepada pihak. Sementara itu, Kalapas Tarakan Yosef Benyamin Nyambise menambahkan, pihaknya sudah siap menggunakan gedung baru tersebut peruntukan ruang isolasi bagi warga binaan yang baru pertama kali dipindahkan ke dalam lapas kelas 2A Tarakan. Semua warga binaan yang baru masuk ke lapas akan menjadi isolasi selama 14 hari setelah dinyatakan sehat dan tidak terkonfirmasi COVID-19. Baru bisa bergabung dengan warga binaan lainnya. Tempat kita untuk mengisolasi, kalau di luar COVID itu kita bicara warga binaan masuk, tahanan baru yang masuk itu harus melalui mapenaling, masa pengenalan lingkungan itu 14 hari. Tapi nyambung juga ketika COVID, yang baru masuk harus 14 hari diisolasi. Kita kewalahan dengan ruangan. Nah, ruangan kita cuma satu, hanya bisa ditampung 10 orang. Sehingga kemarin kami berkoordinasi dengan Pak Wali Kota untuk mempercepat proses penyerahan gedung sehingga bisa menampung mereka yang baru masuk dulu di lapas dari 4 kabupaten ini, Bulungan, Malinau, Tarakan, Nunukan. Tui Muhammad melaporkan.